biasanya kalau sudah 1 tahun dan diberikan pupuk yang cukup, dia rata-rata sebesar ini semua. Ada sekitar 10-15 ubi ukurannya sebesar ini. Itu rekor yang pernah saya tanam di kebun ini. Oke guys, welcome back to my channel. Hari ini saya lagi berada di kebun. Rencananya saya akan panen ubi kayu. Ini ubi kayunya, ubi kayu atau singkong. Ubi kayu ini ditanam sekitar bulan 8. Saat ini bulan 2 Februari. Jadi sekitar 6 bulan usia tanam dari ubi kayu ini. Kira-kira ada yang tahu berapa berat dari ubi kayu ini? Sebelumnya saya juga sudah pernah panen yang di belakang. Itu beratnya sekitar 6-8 kilo. Kalau yang ini, ada yang tahu berapa beratnya? Kita bongkar yuk. Jangan kemana-mana, tetap di Datubara Official. Boyok. Guys, sepertinya itulah hasil dari cabutan panen ubi kita hari ini. Kita lihat dari dekat bagaimana ubi yang kita cabut barusan, yuk. Ini guys, hasil panen kita hari ini cukup memuaskan, bukan? Dan ini kita menanam kembali reboisasinya agar kelak kita bisa panen kembali.
Ini hasil panenku. Bagaimana dengan hasil panenmu? Sebenarnya kita bisa menghasilkan atau mendapatkan ubi dari hasil panenan kita ini lebih daripada ini, kalau kita menunggu sekitar 6 bulan lagi. Jadi kalau kita panen sekitar 10 sampai 12 bulan, kemungkinan besar ubi-ubi yang kecil ini masih akan besar pula seperti ini. Biasanya kalau sudah 1 tahun dan diberikan pupuk yang cukup, dia rata-rata sebesar ini semua. Ada sekitar 10 sampai 15 ubi ukurannya sebesar ini. Itu rekor yang pernah saya tanam di kebun ini. Tapi karena ini terlalu cepat, dan kemarin juga kita nanamnya itu pas musim kemarau, ditambah lagi kita tidak melakukan pemupukan, hasilnya ya seperti ini. Jadi buat kawan-kawan yang menanam dan punya waktu, sebaiknya kalau nanam itu tanahnya diolah dengan baik, dicangkul, nggak seperti saya ya, don't try at home. Sebaiknya dicangkul tanahnya, lalu diberikan pupuk dasar. Selanjutnya pada usia 3 bulan setelah tanam diberikan pupuk lagi. Tapi kalau di sini kita tidak pernah memberikan pupuk, ya nanamnya seperti ini. Tanahnya aja yang dikorek, tempat di sampingnya yang nanam sebelumnya, lalu kita tanamkan kembali patahan dari batang ubi tersebut. Kita cari gampang menanamnya, hasilnya toh lumayan juga. Sekian dulu dari saya, Datuk Bara Official. Sampai jumpa pada kegiatan kita selanjutnya. Bye bye.